Bebaskanlah diri kami, ya Allah, bapak dan ibu kami, sementara saudara dan anak-anak kami, daripada siksa neraka-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, pemberian dan kebaikan, ya Allah, perbaikilah kesudahan segenap urusan kami. Dan jauhkan kami, ya Allah, daripada kehinaan dunia dan siksa. Jauhkan kami, ya Allah, daripada kehinaan dunia dan siksa. Ya Allah, anak daripada hamba-Mu juga berdiri merapat di bawah pintu Ka'bah-Mu, menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami semua yang ada di sini, ya Allah, aku akan siksa mohon padamu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, ya Allah, hapuskan dosaku, hapuskan, ya Allah, segala dosa kami semua yang di sini. Perbaiki segala urusan kami, ya Allah, dan bersihkan hati kami. Lacaknya kelak dalam kubur kami. Ampunilah, ya Allah, dosa-dosa kami. Dan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, martabat yang tinggi di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Mata kita pandangannya jelas, ya. Muka kita bersih bercahaya, lisan kita mengucapkan yang baik-baik, insya Allah, ya. Alhamdulillah, sumber daripada segala kehidupan umat, ya. Yuk kita minum zam-zam.